Anggota Komisi 10 DPR RI dari PDIP, Denny Cagur mengklarifikasi soal videonya ramai karena diduga promosi judi online lewat akun sosial media Instagram pribadinya. Dia menyatakan video yang tersebar merupakan video lama. Denny menuturkan bahwa ada 27 artis yang diajak kerjasama dalam promosikan judi online tersebut. Ke-27 artis itu diantaranya Denny Cagur, Gilang Dirga, Boy William, hingga Arif Muhammad. Namun, ia mengaku tidak tahu menahu ternyata website yang dipromosikan itu adalah situs judi online. Denny pun mengatakan semua artis yang turut mempromosikan judi online itu sudah dipanggil Bareskrim Polri. Dia pun sudah menjelaskan ketidaktahuannya mengenai situs itu ternyata judi online. Ia menuturkan bahwa pemeriksaannya dalam kasus judi online itu sudah berlangsung sejak lama. Dia bilang, konten itu juga sudah diunggah jauh sebelum dirinya menjadi anggota DPR RI.